Ceket Kebumen berada di salah satu lokasi di mana lokasi ini salah satu petunjuk atau petunjuk keempat jejak Gunung Api Purbalau di pesisir selatan Kebumen. Dari ketujuh lokasi di sini urutan keempat sebagai petunjuk. Di sini batu terumbu berubah menjadi silika, jasperoid, dan kristal. Ini Jagat Kebumen di tepi laut di sebuah ini di lorong. Jadi di tepi laut ada batu besar yang di sini di lorongnya. Karena di sana sudah laut. Akan saya perlihatkan bahwa di sini. Assalamualaikum. Ini batu-batu jasperoid kalsedon yang sudah masuk ke laut, kemudian kembali ke darat. Nah, di sini sudah terlihat. Ini salah satunya. Ini salah satunya. Batu ini transparan, tapi sebagian juga ada kapurnya. Sebagian sudah transparan. Ini bisa kita lihat. Ini cahaya masuk, sinar. Inilah kekayaan Indonesia. Kekayaan Indonesia yang ada di Kebumen. Saya akan mencoba memperlihatkan, ini bukan merusak, maaf. Ini saya akan memperlihatkan. Nah, ini. Ini sebagian masih kapur, sebagian sudah menjadi kristal. Ini bisa kita lihat. Lokasi ini sangat tersembunyi di dalam gua laut, di tebing-tebing laut. Inilah salah satu petunjuk bahwa di pesisir selatan Kebumen, di Tanjung Karangbolong, Kars Gombong Selatan, di masa lampau pernah ada gunung api purba laut yang meletus, sehingga terdapat sisa-sisanya atau petunjuk. Salah satu dari tujuh petunjuk ini di sini, batu-batuan kamping, batu-batuan terumbu yang sudah berevolusi menjadi seperti ini. Ini Jagat Kebumen mengabarkan agar ini segera dilindungi, dijaga, dan dimanfaat menjadi nilai ekonomis dan juga nilai edukasi. Ini bongkahan-bongkahannya.